Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin. Ya, seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode Nanti Malam, dimana di episode Nanti Malam kita akan menyaksikan bagaimana Pak Darmawan yang akhirnya bisa berdiri dan juga berjalan. Wah wah wah, apakah ini adalah pertanda bahwa kehidupan Rianti akan segera hancur? Tonton video ini sampai dengan selesai. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Saleha dan juga Pak Darmawan sedang mendapatkan sebuah masalah ya, di mana Bara difitnah dan akhirnya masuk penjara. Di episode sebelumnya, Pak Darmawan merasa bahwa dirinya tidak berguna karena dirinya tidak bisa menolong Bara dan juga dirinya tidak bisa berbuat apa-apa saat ini dikarenakan Pak Darmawan yang masih lumpuh. Namun untung saja Sukma menenangkan Darmawan. Sukma mengatakan jika mereka adalah keluarga, jadi Sukma akan membantu sekuat tenaga dan sebisa mungkin untuk mengeluarkan Bara dari penjara. Masalah Bara belum saja selesai, Rianti justru malah menambah masalah baru, di mana saat itu Rianti yang mengetahui bahwa Bara ditangkap oleh pihak kepolisian. Bukannya Rianti berjuang untuk mengeluarkan Bara, Rianti malah justru datang ke rumah kontrakan Saleha, di mana di sana Rianti marah-marah kepada Saleha dan meluapkan seluruh marahannya kepada Saleha. Ya, sepertinya kita lihat pada foto ini di mana saat itu Rianti menyeret Saleha dari kamar Pak Darmawan menuju ke ruang tamunya. Saat itu Rianti pun mendorong Saleha ke tembok sehingga Saleha pun akhirnya sampai terjatuh. Rianti mengatakan bahwa semua hal buruk yang menimpa Bara itu disebabkan karena Saleha, sehingga Rianti pun ingin membalas semua itu. Ya, Rianti bahkan ingin menjatuhkan rak lemari ke Saleha. Sehingga hal itu membuat Saleha pun berteriak. Pak Darmawan yang pada saat itu berada di kamarnya merasa tidak berguna melihat anaknya dianiaya oleh Rianti. Oleh karena hal itu, Pak Darmawan pun menggerakkan seluruh tenaganya untuk bisa menyelamatkan Saleha. Ya, hal itu pun terbukti pada saat rak buku atau rak lemari hampir menimpa Saleha. Pak Darmawan dengan cepatnya bangkit dari ranjang dan berlari menuju ke ruang tamu untuk menghentikan rak lemari tersebut. Saleha awalnya sudah pasrah bahwa dirinya pasti akan tertimpa oleh rak tersebut, namun ternyata tiba-tiba muncul sosok tangan yang menahan rak tersebut. Dan ketika dilihat, ternyata tangan tersebut adalah tangan Pak Darmawan. Semuanya pun terkejut karena tiba-tiba Pak Darmawan sudah bisa berjalan lagi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan juga untuk kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya. Mungkin ini yang disebut hikmah dalam sebuah musibah. Pak Darmawan pun, meskipun saat ini keluarga Saleha sedang diterpa berbagai macam cobaan, namun sisi baiknya saat ini Pak Darmawan bisa pulih seperti dulu lagi. Dan lagi-lagi Rianti yang menjadi pemicu untuk Pak Darmawan menjadi lebih baik lagi. Dulu pada saat Pak Darmawan tidak bisa berbicara, Rianti yang membuat Pak Darmawan akhirnya bisa berbicara lagi. Dan kali ini Rianti juga telah berhasil membuat Pak Darmawan bisa berdiri. Ya, namun dengan sembuhnya Pak Darmawan ini akan menjadi ancaman yang cukup besar bagi Rianti ya, karena Pak Darmawan akan lebih bebas untuk melakukan apapun dan Pak Darmawan juga pasti tidak akan tinggal diam. Pak Darmawan akan merebut semua harta yang telah Rianti ambil dari dirinya. Ya, mungkin bisa saja ini menjadi akhir dari kehidupan mewah Rianti ya, di mana nantinya Pak Darmawan ketika sudah mengambil kembali seluruh harta kekayaannya, Pak Darmawan akan menceraikan Rianti dan mengusir Rianti dari rumahnya itu.
sehingga Rianti pasti hidupnya akan belangsak ya. Rianti hidupnya akan segera sengsara karena tidak memiliki harta sedikit pun. Rianti bisa selalu menggunakan hartanya untuk melakukan hal-hal yang Rianti sukai. Namun kali ini bahkan untuk makan saja Rianti akan sangat kesulitan, sehingga Rianti pasti akan sangat menderita kali ini karena kehilangan seluruh harta kekayaannya dan juga kehilangan suami dan anaknya. Wah, semoga saja memang hal ini benar-benar terjadi ya. Pak Darmawan akan berhasil untuk merebut semua hartanya kembali, dan semoga Saleha juga tidak semudah itu memaafkan Rianti, meskipun Rianti adalah ibu kandung Bara. Namun setidaknya mereka harus memberikan efek jera kepada Bu Rianti agar Bu Rianti tidak bersikap semaunya sendiri, dan Bu Rianti juga sadar diri bahwa selama ini dirinya sudah menjahati Saleha dan juga ayahnya, yaitu Darmawan. Nah, makin seru kan, makin greget, dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Saleha. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiksi belaka. Bila ada kesalahan, Mimin mohon maaf. Mimin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.